Oke, jadi kali ini saya mau coba pasang strap baru buat Haido Solar LS05 ini. Jadi ini kan si strap bawaannya ya, strap bawaannya kan kayak rubber gitu kan. Cuman terlalu formal dan ternyata gampang sobek teman-teman, yang bagian ininya nih tuh udah sobek menurut saya. Karena sering dipakai juga jadi gampang sobek. Nah sekarang saya udah beli strap baru, yaitu strap dari bahan nilon. Kayak gini, nanti untuk link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Ini tebal banget ternyata bahan nilonnya. Ada bagian kulitnya juga di sini. Beberapa part itu bagian kulit. Kayak gini. Untuk kualitas si besi ini sih, pengaitnya sih ini bagus banget sih teman-teman. Termasuknya rapi, jahitannya juga. Untuk harganya cuma 50.000. Ini bagus termasuknya. Nah sekarang mari kita coba pasangkan langsung ke si Hilo Solar LS05 ini. Oh iya, karena besi atau pengait atau quick release dari si nilon ini ternyata terlalu tegas gitu, kayak gini, itu susah masangnya kalau kita pakai di sini di nilon. Karena sebenarnya kalau besi pengait atau quick release dari si bawaan smartwatchnya atau Hilo-nya, Hilo Solar-nya, itu dia agak bengkok kayak gini. Nah ini sebenarnya punya dari Hilo Solar bawaannya yang orinya, dia agak bengkok gitu nih. Kalau dari yang nilon itu yang ini dari nilon, ini dari Hilo Solar, dia agak bengkok tuh. Nih itu jadi lebih apa namanya, lebih agak sedikit membelok buat ngikutin kontur dari si jamnya yang membulat. Soalnya kalau saya yang nilon ini pakai bawaan yang tegas ini, yang besi tegas ini, dia susah masangnya karena dia nabrak ini, nabrak bagian di sininya. Jadi untuk yang si besi pengaitnya ini atau quick release-nya ini kita ganti dengan yang bawaannya, kita lepas, kita tukar. Ini udah saya tukar, saya pasang di sini lagi di nilon. Jadi ini punya orinya ya besinya ya. Saya pasang di yang strap nilon yang baru saya beli. Susah banget mau ganti wallpapernya doang, sumpah bro. Dah, kita pakai yang ini favorit saya banget. Sekarang kita coba dipakai di tangan. Ini wallpapernya. Buat yang nanya wallpapernya dapat dari mana, ini dapat dari aplikasi Hilofit. Jadi kan Hilo itu sebenarnya dia punya banyak jenis softwarenya ya, ada yang Hilo, ada Hilo Fun, ada Hilo Fit. Nah saya pakai yang Hilo Fit karena di situ banyak banget pilihan watch face-nya. Jadi nanti penampakan kayak gini penampakannya kalau dipakai.